kalau ditanya ada adjustment, pasti ada adjustment ya. Cuman mungkin efeknya belum kita hitung secara penuh, karena ini kan PSBB kan juga belum belum persis tanggalnya diangkatnya kapan. Setelah itu kan new normalnya itu bagaimana harus kita pelajarin. Bahwa akan ada efek, pasti ada efek. Jadi yang sementara ini sih yang kita lakukan adalah melakukan efisiensi yang kita bisa efisiensikan, dan kita menjaga arus cash flow aja sampai pembayaran sampai akhir tahun. Mungkin kita juga ada beberapa proyek-proyek baru yang tadinya kita canangkan untuk di launch tahun ini, pembangunan tahun ini, kita geser ke tahun depan sambil kita lihat kondisi perekonomian seperti apa. Jadi mungkin ada juga proyek-proyek komersial itu yang sedang dibangun, kita mungkin memperlambat pembangunan, proses pembangunan daripada proyek-proyek komersial itu. Juga pembelian lahan yang tadinya kita sudah cadangkan, mungkin kita akan slow down juga di situ, karena untuk menjaga arus cash flow dan rasio keuangan kita. Oke, yang saya ingin tadi tanyakan sempat kita singgung juga, Anda sudah mengakui bahwa ada penurunan untuk recurring income dalam 2 bulan pertama di tahun ini. Boleh kami tahu seberapa persen turunnya ini, Bu? Bukan 2 bulan awal tahun ini ya. Kalau awal tahun ini kita masih normal ya. Mungkin sampai Maret kita masih normal. Tapi April, Mei ini kan kita yang seperti saya bilang, mungkin kita tinggal bisa 2 bulan itu mungkin kita kehilangan bisa sampai 70% daripada income kita di dari recurring ya. Tapi mungkin kalau di setahun kan mungkin efeknya juga mungkin bisa paling 20%-an lah kalau kita setahun kan. Tapi ini kembali tergantung dari seberapa lama PSBB ini dan seberapa lama kita kembali ke benar-benar normal gitu. Karena kita yakin pasti kan kita pasti tetap berbicara dengan tenant mengenai kondisi ekonomi, dan kita harus lihat bahkan mungkin tenant-tenant yang memang perlu disupport, pasti kita support gitu. Karena kita bekerja sama dengan tenant bagaimana menggerakkan ekonomi ini kembali.